di tanggal 25 Desember. Ya, terima kasih juga kepada namanya, kepada sejarah yang terdekat di tempat ini yang sudah memberikan doa untuk memperbaikan penampilan Tuhan berhubungan dengan doa ini dan Natal. Saya percaya kita semua yang hadir adalah anak-anak Tuhan yang hidup dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kenapa semangat akan demikian tanpa perhitungan? Kembali nanti Tuhan, kita akan siapkan telinga kita, kita siapkan pendengaran kita, kita siapkan hati kita. Supaya firman Tuhan kita berkenan lagi jatuh di tanah yang subur. Kalau jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh, bertakar, dan menghasilkan buah. Amin. 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 Ya, ya, kita semua di sini teman-teman saya, yang terutama yang muda usia dan di atas saya, teman-teman ya. Ya, masih ingat tuh kalau ya kalau tahun baru gitu kan ya kita itu bukan di gereja tapi di Sopo-Sopo. Ngapain di Sopo-Sopo itu ya main hap udah main hap terus nggak terlupa ya udah 2 tahun yang lalu ya terus Tuhan tadi kita anggap Tuhan di tempat yang berbeda ya ya jadi anggap Tuhan jadi baik juga ya termasuk saya juga apa yang berbahagia kita yang mendengar, memerlukan serta melakukan kebenaran firman Tuhan.
di ayat yang ke-9, di kalimat terakhir perkataan Tuhan dikatakan sangat ketakutanlah mereka, atau mereka sangat ketakutan. Lalu ayat 10, lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Ini kok firman Tuhan hari ini adalah jangan takut. Bahasa katanya adalah jangan unang babian, itu ya. Dikatakan kepada gembala-gembala karena dikatakan jangan takut. Saya ingat dulu saya juga gembala di sini.
bahasa. Tapi gak pernah setiap lahir anaknya mati, setiap lahir anaknya mati. Ini benarkah saya pegang kepala yang baik ini? Masih ingat, jadi tidak ada yang lahir besar. Untuk apa? Maka jelas dikatakan di ayat 11, mari kita perhatikan.
hari ini telah lahir bagi, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Siapa yang lahir itu bagi kita? Ada Juru Selamat, penebus kita. Dan tidak ada keselamatan di dunia ini, di dalam diri siapapun, di tokoh manapun, di tokoh agama manapun yang terkenal atau agama pun, tidak ada jaminan keselamatan untuk menjadi Juru Selamat kecuali siapa? Yesus. Maka dikatakan di ayat ke-10 itu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi Yesus datang bukan untuk orang Kristen. Yesus datang adalah untuk seluruh bangsa di dunia. Dia datang untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia. Dia datang untuk seluruh suku-suku bangsa di dunia. Tapi dunia banyak yang menolaknya, banyak yang tidak menerimanya. Dan sangat jelas dikatakan di surat, siapa itu yang sekali adalah Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat. Yohanes 14 tentang berkata, Pak, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Artinya apa? Bahwa Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Berarti di luar Yesus manusia binasa. Di luar Yesus masuk neraka. Inilah berita yang kami agung-agungkan sebagai hamba Tuhan. Sebagai ketua STT, inilah yang kerinduan hatiku, supaya banyak hamba-hamba Tuhan menyuarakan itu, memberitakan itu, memberitakan Injil, supaya banyak orang mendengar. Ketika mereka mendengar, waktu itu bekerja, mereka percaya kepada Kristus. Jawaban dari rasa takut adalah pertama adalah kita harus mendengar berita kesukaan besar itu, berita kebahagiaan itu. Yang berita tentang Yesus dikatakan, nah seperti kan bagi itu selamat siapa dia, yaitu Yesus Kristus, Kristus Mesias yang dimurnati. Kemudian ada kata Tuhan. Ini penting. Banyak orang saat ini, termasuk orang Kristen, masa sih manusia jadi Tuhan? Ya mungkin manusia jadi Tuhan tidak akan pernah, tapi Tuhan jadi manusia sudah terjadi di dalam diri Yesus. Amin. Manusia banyak mengatakan, agama banyak mengatakan suatu kebodohan bagi orang-orang yang mengatakan Yesus Tuhan. Di mana manusia biasa dipertuhankan oleh orang Kristen, mereka orang-orang yang bodoh yang dipertuhankan. Dan ketika ada orang Kristen yang tidak paham dengan hal ini, betul juga ya? Manusia itu kan orang berdosa semuanya. Masa Tuhan mau jadi manusia yang berdosa? Gak masuk akal Tuhan itu menjadi manusia. Ya memang, kalau semuanya masuk akal kita, itu bukan Tuhan. Akal saudara dan saya terbatas, tapi akal Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dia mau jadi apapun, dia bisa kerja dan bisa lakukan. Amin. Silakan dibaca nanti di kitab Wahyu 1:8.
semua orang berdosa yang belum percaya, tempatnya tetap di neraka. Luar biasa. Maka hari ini sebagai sahabatku, saudara, inilah berita, berita sukacita, berita kebesaran, berita kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengar tentang Injil, ketika kita mendengar tentang Juruselamat, ketika kita mendengar Yesus adalah Tuhan, malaikat yang bersaksi Yesus adalah Tuhan, tapi manusia lebih pintar mengatakan Yesus bukan Tuhan. Sekarang ini dengan ada handphone, banyak YouTube, saudara perhatikan di YouTube itu banyak sekali terkasih Tuhan yang melecehkan, merendahkan Yesus. Bukan saja dari kalangan orang yang tidak percaya agama lain, tetapi dari Kristen sendiri, hamba Tuhan, pendeta, mengajar dan mengajarkan Yesus lebih rendah dari Bapa. Yesus tidak setara dengan Bapa. Kuasa Yesus dengan Bapa adalah setara. Amin. Setara. Setara itu sederajat. Sama tingginya, sama besar. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar kuasanya. Sama. Sama-sama Maha Tahu, sama-sama Maha Hadir, sama-sama Maha Kuasa. Itu yang dikatakan oleh malaikat Yesus Tuhan yang lahir di kota Daud. Banyak orang Kristen sekarang ini, bahkan juga yang sedengar dari mulut tempat kita, teman-teman kita, satu orang kanan dengan mamia teman-teman malam ya, sering di pak tertua, bahkan di jembatan hudur-hudur Margita, Marende, Rengi Laguna, lagu-lagunya Peter Resonata ya. Lagunya apa dia dari hati, lagu-lagu putus asa semua, ya kan? Itu yang kita inginkan. Nah, di antara mereka itu saya dengan namanya pastor pun ditangkap Tuhan yang lainnya, sedekah, malah punya agama baru, bukan lagi agama Kristen, padahal menjadi agama Kristen pun tidak menjadi jaminan. Lahir yang bukan bangsa Israel, yang bukan bangsa pilihan,
datang dari jauh. Menurut petunjuk bintang itu, mereka datang ke tempat di mana Yesus lahir. Ketika berjumpa dengan Yesus yang lahir itu, apa yang mereka lakukan? Mereka menyembahnya. Perhatikan, mereka menyembahnya. Mengapa mereka menyembah bayi? Apakah mereka orang bodoh menyembah bayi? Tidak. Karena mereka tahu itulah Yesus yang lahir dan Tuhan yang Juru Selamat, sekalipun dalam keadaan bayi, disembah. Bukan saja mereka menyembah, tapi mereka responnya apa? Mereka memberikan persembahan yang terbaik. Luar biasa. Berarti mereka sudah persiapkan itu jauh-jauh. Padahal perjalanan jauh. Tidak tahu apakah dari tempat ini sampai ke psikolog, tidak tahu. Tapi yang kita katakan perjalanan jauh. Mereka harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan segala kegiatannya, mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk dipersembahkan, diberikan kepada Yesus. Ini respon mereka menjumpai, datang, sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Demikian juga para gembala, saudara-saudara, orang yang sangat sederhana ini. Malaikat tidak berkata, para malaikat, Yesus sudah lahir, pergi ke sana, ayo pergi, pergi ke sana, pergi ke sana, cepat pergi, lari. Malaikat tidak berkata demikian. Hanya memberitahukan hari ini Juru Selamat Yesus Tuhan sudah lahir di kota Daud. Itu adalah kesukaan besar, itu adalah kebahagiaan besar. Sudah lahir, hanya diberitakan oleh malaikat. Tidak menyuruh mereka pergi ke sana. Tapi perhatikan yang hebat dan luar biasa, sekalipun tidak diperintahkan malaikat untuk mereka datang ke sana. Tapi Alkitab katakan, ini yang penting ayat 15. Perhatikan ayat 15. Ayat 15 berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Ayat 16. Lalu kata mereka, cepat-cepat mereka berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring di dalam pelukan. Luar biasa. Mereka tidak hanya mendengar dengan telinga mereka, mereka tidak hanya tahu dengan pikiran mereka. Sekarang banyak orang seperti itu. Mereka hanya mendengar Yesus lahir pada hari Natal, makanya datang ke gereja pada saat Natal. Mereka ada di postingan di Facebook atau di mana itu dibuat itu kristal, kristal Natal. Agar saya di Facebook sebut ini, jadilah kristal sejati, bukan kristal pada saat Natal. Artinya dia mau jadi menunjukkan identitasnya sebagai kristal itu pada saat Natal, pada saat peribadatan Natal. Percuma saudara, itu hanya menyenangkan hatimu, menyenangkan orang lain, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Belum tentu. Kalau kita pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti malaikat ini, datang kepadanya, datang kepada Yesus. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Maka Yesus yang lahir itu akan lahir dalam hati kita. Amin. Percuma kita menjadi pelayan Kristen, percuma kita beribadah kalau Yesus sudah pernah lahir dalam hati kita. Jadi bukan hanya memperingati kelahiran Yesus, memang itu penting kita rayakan setiap tahun. Tapi jauh lebih penting lagi pastikan Yesus lahir dalam hatimu. Amin. Mengapa penting? Karena kelahiran Yesus dalam hati kita menentukan hidup kita hari ini, hari esok, bahkan untuk selama-lamanya. Amin. Bahkan kelahiran Yesus membuat kita semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Kelahiran membuat kita semakin berubah, meninggalkan kehidupan yang lama, masuk kehidupan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bagi orang kita percaya kepada Kristus. Jadi hal yang terpenting dalam pesan Natal ini, jangan takut. Bagaimana caranya? Pastikan engkau sudah mengalami perjumpaan ini.
tidak pernah takut apapun di dunia ini. Mengapa? Karena Dia sudah menjamin kehidupan kita, bukan saja keselamatan kita masuk ke dalam surga, tapi keselamatan kita ada di dunia ini. Amin. Ini luar biasa. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, masih ada nggak yang tahu tentang kepastian keselamatan? Kalau masih ada, jangan pulang dari tempat ini dengan keraguan. Tidak boleh pulang kalau masih ada keraguan. Amin. Pastikan dulu dirimu sudah ada suatu kepastian keselamatan. Pastikan dulu sudah mulai berjumpa dengan Tuhan. Saya mengatakan kesaksian hidup saya juga pasti tahu, saudara. Ya, saya lahir ke dalam Kristen, bapak mama saya orang Kristen. Bahkan pengurus di gereja, ikut kaum iman. Bahkan pernah jadi guru sekolah minggu, pernah jadi ketua poso gunung. Saya lakukan kerjaan semua itu bukan karena panggilan, karena mungkin saya adalah terbaik dari terjelek. Tahu kan? Terbaik dari yang terjelek. Saya mau jadi guru sekolah minggu karena ada wanita yang saya suka pada saat itu sebagai guru sekolah minggu, dan sekarang sudah menjadi suami orang lain karena sudah punya istri sendiri. Nanti kamu bisa gak kasih istrimu makan? Nanti bisa punya rumah enggak?
Enggak usah jadi hamba Tuhan. Itu masih ingat ketika kami ada di payung sedang hujan, ya. Ya, mama saya juga ngerti. Kan Tuhan yang panggil. Tuhan kita kaya, pencipta segala sesuatu, pemilik nafas kehidupan kita. Masa sih hamba Tuhan dibiarkan kelaparan tidak makan? Oh, bentar kali ngomong. Itu bohongnya. Masih ingat. Apakah membuat saya mundur untuk jadi hamba Tuhan? Tidak, masih ingat. Mengapa? Karena ketika menalang berjumpa dengan Tuhan, saya mengatakan Tuhan masih berada dalam hidup kita. Amin. Oh, luar biasa ketika saya berjumpa dengan Tuhan. Ibadah itu rasanya bukan lagi seperti ibadah yang lama, tapi ibadah itu kita bisa merasakan hadirat Tuhan, pujian penyembahan. Ketika dengar firman Tuhan, dulu kita dengar. Ketika sudah berjalan dari depan, kita keluar, duduk-duduk sambil melihat, cari-cari apa itu buah apa itu merah-merah itu. Apa itu? Berarti kan di gereja itu dekat? Yang buah merah apa itu? Nah, apa paduya? Paduya. Kira-kira sudah selesai berjanji tak baru masuk lagi. Ini baru masuk. Sudah selesai berjanji. Sudah tinggi. Oh, masuk. Tapi sekarang, firman Tuhan tidak pernah diabaikan. Firman Tuhan didengar. Firman Tuhan diberitakan. Amin. Hal yang kedua, saat dan malaikat ini bukan saja dalam perjumpaan dengan Tuhan, tapi apa yang mereka lakukan setelah berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Maria, berjumpa dengan bayi itu. Yes, mereka cuma cinta, mereka bersorak-sorai, mereka senang dan perhatikan. Ini bukan untuk kesenangan mereka sendiri, bukan untuk kebahagiaan sendiri. Akhirnya berkata demikian. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitakan, memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Etabulah. Dan semua orang mendengarnya heran dengan apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Mereka bukan hanya bahagia sendiri, menikmati kebahagiaan sendiri berjumpa dengan Tuhan, tapi Alkitab katakan mereka memberitahukan kepada orang lain. Segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20.
ayat 20 kata, maka kembalilah gembala-gembalaku sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perhatikan di sini, mereka kembali dengan sukacita. Apa mereka lakukan? Memuliakan namaku. Wow, luar biasa. Orang yang sedang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam hatimu, engkau menjadi saksinya. Bukan sampai di situ, tapi hidupmu semuanya adalah untuk memperuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, harus memuliakan nama Tuhan. Termasuk beribadah hari Minggu adalah memuliakan nama Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan gereja, jangan tinggalkan ibadah. Entah itu ibadah Minggu, ibadah tengah minggu, ibadah apapun, jangan pernah tinggalkan. Itu untuk pemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kita, tubuh ini bukan lagi milik kita, tapi sudah menjadi milik Tuhan. Kalau sudah menjadi milik Tuhan, maka kita harus persembahkan kepada Tuhan. Amin. Bilang dulu kepada dirimu, hey, tubuhku ini sudah miliknya Tuhan. Berkata dirinya, tubuh ini adalah miliknya Tuhan. Amin. Kalau tubuh ini, hidup ini sudah miliknya Tuhan, janganlah dipersembahkan untuk kehidupan dunia, tapi persembahkan untuk pemberian dari nama Tuhan. Amin. Amin. Itu sukacita terbesar, tidak ada yang lain. Itu kebahagiaan terbesar, tidak ada yang lain. Saksikan kepada orang lain, supaya banyak orang yang diselamatkan. Darah tak kosong, saudara. Amin. Saksikan dan selamatkan. Permuliakan Tuhan. Ketika kau yang paling beribadah, ketika kau yang disukai Tuhan, angkat hati. Bukan hanya dimanapun, dia selalu berada, dia selalu berada. Mari kita berdiri.